Jadi untuk mendapatkan puncak kenikmatan, kita harus memikirkan kepahitan-kepahitan dalam kehidupan. Mantap. Bangun, Dik. Oke teman-teman, ini udah jam 4 sore karena ini hari Minggu dan kebetulan tadi kita juga libur kan. Gak ada kegiatan di rumah satu hari tuh rasanya lama banget. Nah, untuk memanfaatkan waktu sebelum malam juga, kita mau jalan-jalan dulu sebentar sama Andika. Nggak mau kemana, Dik? Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa. Kau udah pernah kesana belum? Belum. Cupu kau, Dik. Kamu udah? Belum lah. Makanya kita coba hari ini. Nah, nanti kita kesana naik motor, guys. Nah, motornya Vega nih. Kenapa harus Vega? Soalnya kalau orang bilang tuh, kalau nggak Vega nggak cinta katanya. On case it, look. Nope. Mantek. Berangkat. Lampu hidupin, lampu. Tired, I see you.
just fired. Adegan berbahaya, jangan ditiru. Oke, ini kita udah sampai parkiran. Kita masuk dulu. Kirain gratis tadi. Oh, sekarang kan nanti, Bang? Hah? Sekarang kan nanti? Sekarang, Bang. Sekarang. 2.000 ya? Nah. Oh, ya, makasih, Bang ya. Nah. Rame, cuy. Oh, itu. Ini itu. Set apa mana? Itu. Dia maco. Oh, itu. Oh. Kita pilih tempat dulu yang strategis. Ini ya. Oh, dapat. Gampang banget. Kirain susah nyari tempatnya tadi. Dik, masih sehat? Tangan ya. Tangan bergegar. Harga lewat tol. Ya oke, kita udah sampai cuy. Putih gak dik? Kesel ora? Strong loh, main strong loh. Woi. Itu tunggunya cuy. Tugu Khatulistiwa atau Equator Monument. Tempatnya bagus, tapi ini tempatnya mana? Jadi ini alamatnya itu ada di Jalan Khatulistiwa, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, tapi katanya di sini ada peristiwa apa tuh? Kulminasi. Nah, itu apa? Jadi kulminasi itu adalah suatu fenomena alam di mana ketika matahari itu tepat berada di garis Khatulistiwa. Jadi pada saat itu tuh matahari tepat berada di atas kepala sehingga menghilangkan bayangan benda-benda di sekitar. Dan di saat itu juga
bayangan dari tubuh khatulistiwa ini menghilang beberapa detik saat diterpa oleh cahaya matahari. Begitu juga dengan benda-benda di sekitarnya. Oh itu. Tapi kamu tahu nggak kapan peristiwa kulminasi itu terjadi? Nggak tahu, kapan tuh? Nah, peristiwa kulminasi itu terjadi antara tanggal 21 sampai tanggal 23 Maret dan tanggal 21 sampai 23 September. Tapi itu terjadi cuma 2 kali dalam tahun. Oh, pinter juga kamu. Iya. Tapi ini berarti kita salah waktu dong. Gimana kalau besok pas tanggal itu kita kesini lagi? Boleh. Oke. I live inside my own world of make believe. Oke, sekarang kita kemana lagi nih, Dik? Kita ke patung bulan. Apa tuh? Enggak tahu lah. Oh, yang itu kan? Kayak gitu. Ini men, apa namanya, patung bola dunia kata Andika. Atau juga soalnya namanya kan. Ngapain cok, cok? Cari jodoh. Hah? Cari jodoh. Jomblo. Nih buat teman-teman kalau ada yang punya teman cewek boleh nih, kawan anak mas jomblo nih. Andika baru juga ditinggal kedip udah ngilang. Ini karena mungkin hari Minggu ya, dan sore juga kan ramai sekali. Anak-anak, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, semua yang ada di sini berkumpul jadi satu. Kamu ngilang kemana, Cok? Itu nyari yang tadi enggak ketemu. Siapa tuh? Itulah. Gila, diam-diam ternyata dia lagi ngincer seorang ternyata. Pantesan dari tadi kelihatan gelisah. Ini anak-anak indie cocok nih kalau main kesini nih. Sunside. Kita mau kemana lagi nih, Dik? Kita coba makan di atas kapal ya. Kemana ini? Oke. Makan di atas nggak apa, Bu, ya? Iya. Makan di atas nggak apa, ya? Nggak apa-apa. Senapa, Dik? Alamak, milih makanan kayak mau milih pasangan hidup. Gila banget aja, ribet sekali, Ibu. Jalan ya. Apa mau jalan dong? Jalan, Bang. Jalan. Satu orang 15. Gila, Bang. Ayo balik lagi. Balik lagi kan? Sinilah. Ambil foto-foto di atas kan. Boleh ya? Iya. Kalau jalan satu orang berapa? 15.000. 15 ya, boleh ya? Berapa? Kopi susu ya. Apa? Sama. Susu. Kopi. Kopi susu. Ya, lagi cemilannya enggak? Kopi susu 2. Cemilannya apa? Makan enggak? Enggak usah. Ini mana, Mbak? Enggak usah. Apa? Kentang. Sama kentang goreng 1 ya, Bu, ya. Oke. Okay. Bayarnya nanti kah? Iya. Oke, okay. Makasih, Bu. Iya. Naik kapal kita, guys. Wale. Dik. Gimana, Dik? Asik dah. Waduh. Kelihatan ganteng kita, Dik. Wih, jalan, men. Udah mulai jalan kapalnya. Ini baru pertama kali soalnya juga sih. Kita udah 1 tahun lebih lah ya di sini ya.
baru sekali kita kesini kan. Ya ini kegiatan jomblo, mau ngechat gak ada yang dicat, jadi sok sibuk main HP. Ini kalau untuk anak-anak indie home nih cocok ini. Indie bukan indie home. Sama cok. Ini indie mas. Kurang indie. Saae. Ini kalau didenger-dengerin nih. Ini di Kalimantan Barat tapi lagunya Pamer Bojo. Ini kalau kawan aku apa nih Pamer Bojo nih. Udah sering dipamerin. Gimana lagunya dik? Gimana lagunya lagi? Koyo aku terus sing gak usah nangis loroku neng di? Asik gak tahan. Glowing banget gitu, Dik. Wah, ini filter alami. Filternya ini mahal nih, filternya ini. Langsung matahari. Wah, silau men. Kena matahari. Kena yang gini, berkenan lah. Hah? Gelapnya, tapi kena matahari. Coba ya foto. Kan yang lain pada sama istrinya, suaminya, sama anaknya, ini cuman sama HP. Kita tuh harus belajar kayak langit loh. Kenapa? Kita harus merelakan sejak kelahir. Apa sih cok? Oh, udah datang. Ban, kamu tahu nggak kenapa aku pesen kopi susu? Kenapa tuh? Jadi ada filosofinya. Apa tuh? Jadi untuk mendapatkan puncak kenikmatan, kita harus memikirkan kepahitan-kepahitan dalam kehidupan. Mantap. Bangun, Dik. Udah balik. Oke, selesai nih, kita pulang. Udah puas belum nih? Belum sih, tapi kan udah sore. Emang kalau biar puas, kamu pengennya gimana?
Iya, sama itu lah. Apa tuh? Itu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk di video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dan juga mungkin bisa sebagai referensi kalian kalau mau liburan, entah itu bareng teman, bareng keluarga, bareng pacar. Us, kayak kamu punya aja. Tenang, mari cari. Oh, siap. Dan juga jangan lupa subscribe biar kami nanti juga lebih semangat untuk buat video yang lain lagi. Dan jangan lupa di-like nanti ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dan see you, bye.